Ternate yang dipimpin oleh Kasat Binmas AKP Ratih Lastikasari bersama personil Babin Kamtibmas Ngade Brigpol Sofyan Hadi laksanakan giat Anjang Sana K2YD atau kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di Kelurahan Ngade untuk bertemu langsung dengan Pitawali 47 tahun yang berprofesi sebagai penjaga musola Atakwa. Dalam kegiatan Anjang Sana tersebut, Sat Binmas Polres Ternate sekaligus memberikan tali asih berupa bahan sembako seperti beras, telur, mie instan, gula, minyak, dan teh sebagai bentuk wujud perhatian Polres Ternate dalam rangka menjelang Pileg dan Pilpres 2019 yang aman dan damai. Dari Maluku Utara, Brigpol Sofyan Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.